Oke, okay. Tes. Oke, selamat malam kembali bersama gue Alun Channel Dik Saldo dan ya malam hari ini sebenarnya gue ada gimana ya ada kerjaan cuman ya gue usahain bisa lab dan gue bakal mencoba mainin Minecraft lagi dan ya gue seperti biasa gue akan mencoba membangun base gue yang gue belum selesai. Gua butuh bantuan kalian buat isi apa-apa aja yang bakal gua bikin di sini dan ini tempatnya luas dan kalian bisa bantuin gua bikin apa aja gitu nanti gua yang bikin. Oke. Langsung aja welcome yang nonton live dan juga nonton replay. Thank you udah mampir. Jangan lupa loncengnya dan subscribe kalau suka dan kalian bisa dukung gua dengan cara seperti linknya ada di deskripsi dan juga welcome ada si Andren Halo yang ke-1, ada Shadow yang ke-1. Ada Andre yang ke satu, oke, sama-sama yang ke satu ya dan juga selamat berbuka puasa yang sudah ini sudah jam 7 sih ya, udah buka puasa pasti kalian survival dong. Menanti tuh, gua mau selesaiin dulu apa-apa aja Shadow. Lu ada saran nggak? Lu sange sama model baru milim, wah, gas, dapat belum? Dapat belum? Nih, karena udah buka puasa, gua bisa minum. Nih, gue udah bikin ruangan ini ya, ruangan bisnis buat ngapa-ngapain, ruangan buku. Kalau gue belum dapet kreatif masa, coba kabarin Bang Elan, itu Bang Elan lagi login tuh, dia lagi login tuh sama si Kiten, sama Kiten tuh. Gigi gue dapet netherite cream kata siapa? Mana? Oh iya. Kayaknya kita bakal ini tadi siang nih gue udah bikin tempat ini ya. Tempat ini loh. Gue udah bikin tempat harvesting jadi nanti kalau lagi kita lagi bisnis. Oh ini belum gue kasih kaca nih. Ini belum gua kasih kaca nih. Ini gua kasih kaca dulu. Oke. Takut kelewat guys, soalnya kaca ini mahal di sini guys. Ah, ini udah gua bikin semua, udah tata, jadinya nanti siap langsung dipakai kalau udah ini ya, udah mode survival. Wah tuh ada Andren tuh, gabung dia. Apa lagi ya? Kayaknya nggak ada yang kurang sih ya. Udah mantep nih, udah mantep sih. Yang ini gua gak bisa taruh. Gua bisa taruh sebelah sini ya. Nanti gua taruh. Apalagi ya? Apalagi yang kurang? Ada yang tahu gak? Oh, ada Kitten, welcome Kitten. Lu tuh lagi main Kitten. Itu si X Lit katanya gak dapat kreatif. Coba-coba tuh, ini gue sih mau tebang ya. Ini gue mau tebang, cuman ada cumannya. Gimana ya? Ini pohon keramat loh. Ini pohon keramat yang cuma satu-satunya di sini. Siapa orang naruh pagarnya agak ngotak luas ya? Gue gak bisa pasang kapal. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Punyamu di mana? Oh ya. Nah, gua kasih tahu Tren aturannya. Lu dikasih waktu sampai hari Minggu nanti. Cuman rumah ya, cuman rumah. Lu gak bisa bikin apa nih peternakan yang lain. Pokoknya jangan ada yang buat apa hewan gitu, hewan nanti dan kalian harus cari sendiri ya. Kalian cuma bikin pagar dan juga rumah gitu aja sih. Gak usah sama isi-isinya nih. Ini buatan si ini loh. Ini ada sini. Karena gue sang builder bisa selamanya kreatif. Gak juga ya. Lu kalau ini harus main, kalau sudah mode kreatif lalu langsung main.
Ini harus dibikin kayak gini ya, harus bikin kayak gini Ren, dan juga item-item yang kayak apa gitu itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Dan juga diamond, diamond atau yang mana pokoknya yang berharga itu nggak boleh lu pasang. Kalau lu pasang udah ketahuan, ketahuan karena Bang Elan sudah bisa lacak itunya loh. Jadi hati-hati, hati-hati ya. Nah, itu aja sih aturannya. Wow, ini udah dibikin. Gigi loh. Ini siapa yang bikin ini? Gue baru tahu loh. Ini gue baru tahu nih. Gue baru tahu. Ini punya. Oh, ini punya si Elan ya. Gue baru tahu loh. Gue bangun di mana? Bebas, bebas. Pilihan di tanganmu. Ini punya siapa nih? Ini kol. Oh, ini Colosseum ini. Ini Colosseum. Oh, punya sakti nih. Ini punya sakti. Ini punya sakti. Kirain punya siapa gitu. Ini punya si sakti. Oh, bagus juga sih. Mewah loh. Katanya nggak boleh pasang chest, crafting, saka box, barrel. Harus nyari sendiri. Iya. Kalau itu harusnya sendiri ya. Harusnya sendiri. Saka itu apalagi. Saka tuh lo harus ke end. End ini. Gitu. Gue gabut bikin jam tower di kampung. Iya, gabut bikin aja selama masih ada waktu, Kiten. Selama masih ada waktu, ini kerjaan lu semua, gila. Ini semua kerjaanmu, dan semoga tolong Bang Elan itu backup lu. Soalnya ini sudah aset-aset berharga. Bang, coverku for Leo and Dragon, please. Belum tahu. Gue mau sakit tetap nonton lu, kalau gak nonton lu rasa lihat cowok. Waduh, wow, wait, ini kenapa tuh? Gue udah bikin bang, mantap, mantap, mantap. Then kalau lu gak ini, lu coba cari nih, lu coba cari di mana ini? Ini punya siapa nih? Oh, punya Satria nih, ini punya Satria. Asep sini gue over pakai Dragon Duke sama Mamot. Ah, tuh Dragon Duke sama Mamot, Mamam tuh. Ini di sini ini nggak bisa ya. Ini punya Broklo, ini punya Chrysalis. Ini Chrysalis semua sih ini. Ini punya Siren. Ini punya Siren juga. Ini punya Satria kok gak salah ini. Oh, punya Rendra. Punya Rendra ya. Kayaknya di sini sih nih. Nih di sini nih. Ini kosong, ini kosong nih. Ini kosong. Enggak juga ya. Enggak kosong nih. Ini gak kosong, ini dalamnya ada orang nih, cuman lu di atas gak bisa diklaim ya. Paling di sini, nah, di sini, di belakang sini. Kalau enggak, waduh, di atas sudah ada ini rupanya. Di atas sudah ada isinya rupanya di sini. Ini siapa nih? Gak ada sih ya, belum ada. Tapi kayaknya ini punya Bang Elan nih, bisnis, bisnis, tempat bisnis ini. Ya paling di sini atau di atas gini. Di atas ya. Atau di belakang. Di belakang. Itu. Ada Dragon mau tukar sama cover malah dia gak punya Leo. Kalau lu tambah Leo Shadow, ya itu dog itu sama dengan Leo sekarang. Harganya ini loh. Leonya ganti 20 straight pun boleh. Buset. Lihat lu malu. Lu malu yang mana? Rumah lu kan yang di sebelah sini nih. Gue gak punya Robux. Kaunya tinggal beli. Iya. Ini rumahmu yang di sini nih. Enggak ya. Sebelah sini. Boleh bangun pantai di belakang rumah lu. Pantai apa di? Ini rumah gue di belakang sini. Ini rumah siapa? Waduh. Woi, ini kenapa tiba-tiba ada jalan? Ini punya siapa nih? Waduh, punya Siren. Oh, punya Siren nih di belakang rumah gue. Buset. Si Siren malah bikin bikin rumah di tempat gua buat jalan tembus loh. Dok sama oh, gas tuh. Kalau mau asap tuh. Bang, gue boleh bangun pan. Oh, yang tadi tuh. BTW di belakang rumah gua agak bisa ya, itu punya Siren. Siren udah bangun rupanya. Ini rumahnya bagus loh. Ini bagus nih. Bagus bikin jam loh. Ini isinya apa ya? Isinya apa ya? Ada Diki, welcome Diki. Ini kita gak bisa hit karena udah RP ya. Gue mau bikin kayak gini, Kiten. Gue mau bikin kayak gini gimana?
Ada Pandu Gaming, halo juga. Rumah lu deket pantai? Iya juga sih. Ya. Samping rumah saya, Ten. Samping rumah saya, Ten. Sini, Bang. Sini, mana? Oh, ini. Oh, ini. Ini sumpah, ini mukamu tuh agak gimana gitu ya. menarik, menarik loh. Bagus. Wah, ini. Oh, gigi. Saya itu punya Robux berapa? Gak tahu. Ada Saitan boleh. Nah tuh, Saitan sudah mengizinkan. Buset si Saitan, thank you. Saitan. Ini GG, ini mata belong kayak gini. Lu bikin gua ngakak mulu tiap kali gua lihat lu. Sini bang, apa yang sini? Ini sudah di sini. Sepuh saya pak, sepuh apa? Eh awas jatuh. Mana nih? Ini bagus tuh. Ini lu bikin, woi woi, ini lu dihancurin, ini lu dihancurin ya, woi, ini si ini dihancurin, lu bakal dihancurin, jadi stay tune. Oh, gimana tuh? Caranya lu harus injak. Menarik. Terus ininya gimana tuh? Wow. Bagus, bagus. Ini jam, oh jamnya di sini ya. Bagus, bagus. Wow. Weh, ada beacon. Weh, ada beacon ya. Sini kocak. Apa yang kocak? Boleh, boleh. Oh, nih, udah nih, jangan tepus. Oh, oke. Okay. Oke, menarik. Bagus. Oh. Ada TNT juga ya. Ini gimana nih? Ini cara bikin pintu kayak gini gimana nih sebenarnya? Oh, ada snack 100. Dapat apa tuh? Menarik. Bagus. Interior yang sangat bagus ya. Soalnya kayaknya lu lebih suka crafting loh. Kalau gua sih, ya apa yang gua butuhkan gua ambil gitu aja sih. Ada JJ Edito, waalaikumsalam bang, apa kabar? Baik, baik, baik kok, welcome. Mei di awan nggak tahu cara tutun, ya hilang. Karena ayo kita. Cara ininya tuh gimana? Cara buat kayak gini tuh gimana lo? Gue masih penasaran. Gue masih penasaran lo. Genjo hacker apa bisa main Redstone? Dia bisa pakai Redstone lo, kalau gue nggak bisa. Kalau gue gak bisa loh. Bang kapan lep epep epep? Kemarin udah. Kemarin udah loh. Itu cara bikin kayak gini ini gimana saya? Ini sih ini loh. Cara buat yang kayak gitu. Pamer Redstone. Gigi woy. Iya apanya gigi. Lu gue juga mau bikin kayak gini. Cuma kayaknya itu nanti ya. Nanti loh. Rumah ke dimana bang? Nanti ku telepon. TP ya, ya rumah siapa? Rumah gua apa rumah lu? Bikin kayak gini nih si Siren nih. Siren bikin base sendiri lu. Dia bikinnya di bawah air. Dia bikinnya langsung di bawah, memang bener-bener di ini lu, di ngapung. Ngapung dia bikinnya. Dia bener-bener bikin ngapung. Nah, kalau lu mau bikin itu punyanya si ini ya. Ya paling lu mau bikin sebelah kayaknya sebelah sini gak bisa ya, sebelah sini gak bisa. Lu bikin sebelah sini sih, kayaknya sebelah sini. Lu bikin, lu kalau mau bikin kayak gitu perkampungan ya. Di sini cocok nih. Di sini cocok. Gini. Rumah saya kan kece, iya. Rumah lu, rumah gue soalnya di awan matamu. Ini mana bisa di sampai ke atas ya? Ada Fresh Boys juga, halo, welcome. Welcome, welcome lo. Jadi, gak tahu Asep, gak tahu gua. Ini rumah gua nih, lu lihat aja rumah gua sebenarnya ya.
Ini gua mau bikin tuh yang bawah nih ya. Bawah ini khusus villager nanti kalau gua ketemu. Jadinya ini gua udah siap semua. Ini udah siap ya, udah memang benar-benar lapang. Dan lantai dua, ini lantai dua buat ya buat santai-santai, buat barbecue situ. Ini ada furnace, ada smoker juga di sini buat bisnis. Nah, ini memang gua mau tato apa gitu. Nah, masih gua bingung. Kamar gua aja belum ada nih. Nah, ini tempat bisnis. Tempat ini juga, dan ini tempat buku ya. Minimalis, cuman lumayan sih, lumayan. Dan ya, yang ke atas ini masih kosong. Gue masih belum tahu kak untuk apa jadinya. Gue butuh saran kalian, isi apa aja yang bagus loh. Gue juga mau bikin rumah di lu. Mau bikin apa, woi? Tuh, ini ya, lu lihat aja sini sini ya. Gue kasih tahu. Ah, mana nih? Ini ya. Ini. Ini nggak tahu kenapa ya, gua. Ini kenapa ada piglin? Kocak. Nih. Gua bikin ya, kemarin tuh gua bikin ngetes, cuman ngetes di sini doang ya. Air nggak bisa. Nggak, dia nggak bisa turun. Artinya nggak bisa turun loh. Nah, gua tuh bingung nggak tahu kenapa. Ada yang tahu nggak kira-kira ya? Ini padahal di gua mainnya di publik juga tetap gak bisa loh. Gak tahu kenapa. Ini gua ambil dulu yang penting. Apa ya sih? Plate kayaknya bukan. Nih trapdoor nih. Trapdoor. Oke. Bling-blingnya sama aku bikin farm otomatis gak pakai piston. Gak bisa, Kitten. Udah gua coba di sini ya, di sini udah gua tes ini. Ini gua tes udah mau coba pakai piston yang buat ke atas airnya. Cuman dia gak bisa. Nih ya, gua jebolin aja nih. Gua ganti pakai kayu ya. Tuh. Dia gak jalan loh. Dia gak jalan, harusnya jalan ini. Pakai redstone, Pak. Bukan masalah redstone-nya, ini airnya aja nggak jalan. Nggak jalan. Nih. Ini kayak gini, biasanya kan kayak gini ini. Nih, simpel aja ya. Setahu gue kayak gini sih bisa ya masih ya. Masih bisa nih. Biasanya masih bisa sih. Aduh, nge-lag kan gua. Waduh, gua nge-lag. Memang gitu, biji. Memang dari Minecraft itu kapan? Salah lu bikin farmnya? Enggak, ini gua contohin aja ya. Ini gua contohin aja, kocak. Ini gua contohin aja. Itu SYST Minecraft. Enggak gitu ya. Gini. Coba, Kenzo. Coba. Ada Broklo, welcome Broklo. Coba. Gua masih penasaran loh, apa kesalahannya tuh di mana nih? Ini kok kalau piston buat ini ya. Iya. Coba. Bisa gak ya? Atau gua gak bisa loh. Bingung. Coba. Oke, repeater masuk. Emang gitu papa, kata siapa? Itu cara klaimnya kayak mana, udah lupa. Dipagerin, terus pasang sign, ketik RP. Gitu, tutup kutung RP, tutup kutung lagi. Nih. Ya pasang bawah kan, di bawah. Repeaternya di bawah sini. Bawah situ. Pecahin lagi. Nah, tuh. Coba. Ini bukan sebelah situ sih. Ting 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 ting.
Aduh, suara gamenya gede ya. Bentar, gue setting dulu lagunya. Ya, coba. Gue tuh masih nyangkut loh. Itu ayatnya tuh nyangkut. Ini kita nggak ada di RP ya? Oh, oke, ya dia tahu di sini ya. Bukan, kayaknya bukan sih. Gua taruhnya tadi kok gak salah di ya betul pakai pakai repeater. Taruhnya di bawah sini. Taruhnya di bawah sini. Enggak usah pakai, langsung aja di sini. Nah, iya betul. Ah, iya betul betul betul. Ah. Nah, sekarang masanya airnya ini. Coba coba. Ini kita tutup ya, tutup tutup. Coba coba coba. Gue dapat milim sama timur tuh mantap. Wah. Bentar ya, bentar. Gue masih bingung. Ini dia nih, sebenarnya pistonnya itu taruh di depan atau di belakang. Soalnya kemarin ya, kemarin yang gua nonton di YouTube, dia dipagerin gini ya, dia dipagerin gini buat jaga ayatnya gitu. Nih contoh di situ. Ini apa? Dia dorong ayatnya, ayatnya langsung jatuh gitu. Contohnya gitu. Ini dia pakainya di atas ya. Ah, I see. Ini contoh aja ya, ini contoh aja. Contoh-contoh. Lah mana ini aknya? Enggak. Berat, sumpah. Bang, gue kan sebelum main Resident Evil kan deck 2, gue mati semua tapi tetap menang, masa? Perasaan enggak gitu menangnya. Ada yang mau TP Titan for Leo kayaknya enggak sih. Gue udah bikin neck meskin ada sini isu mata. Oke lah. Thank you. Belakang bang, oh bukan belakang, depan, depan dipagetin ya, oke. Gue tuh awalnya ini buat kalau ini gue tahu, kalau ini gue tahu, ini gue tahu. Nah yang gue bingung tuh air, masalah air ini loh, ini nih yang coba ikut ke tempat brok loh. Ini nanti gue contohin, ini nanti gue contohin. Sebenarnya ya, gue tuh mau bikin kayak gini, tapi gak ini loh. Malah ya ini, wap, gak tahu apa, lupa. Pe bantu lawan Guardian, Guardian yang mana woi? Ini gue lagi kreatif mode, lu kan Poso People. Tinggal main lari sama Larry aja, kalau tel sama zaman Leslie. Oh, jangan dilihat selesai ya. Kalau yang sering main sih tahu, yang nggak sering main sih susah. Boleh pakai gacha, boleh bang, boleh semua pak, boleh dipakai kecuali item yang resource-nya lumayan, itu aja. Nih contoh kayak gini nih yang broke lo. Nah dia kayak gini, basicnya gua bikin kayak gini. Dia pakai sistem beda lagi, iya. Dia pakai repeater. Dia awalnya pakai gini gua. Awalnya pakai kayak gini. Ini turun, dia ngalir. Ini turun, dia ngalir. Masalahnya yang gua tadi gua pasang nggak ngalir. Itu yang di problemnya. Problemnya di situ. Itu yang gua bingung tuh. Frustasi gua lawannya ya. Ya, kalau gua bantu ya bukan ini kreatif mode. Mau di mana tempat tadi? Buat tempat tadi. Ke tempat tadi. Coba tes ini kayaknya, oh ini kalau si Kitten kayaknya lebih tahu ya. Berarti gua harus minta ajarin
cara bikin bangun apa aja dengan dia loh. Dia dia suka main Redstone. Dulu gua suka main Redstone. Yang lain belum ada, gua main duluan. Dulu. Sekarang ya kita kita lain lain master, guys. Ini gua tadi kayak gini loh, tapi bukan bukan di depan ya, gua di belakang. Gua di belakang pas di bagian airnya gitu aja sih. Bikin jangan-jangan next next next. Sebelahnya. Sebelahnya sebelahnya. Ini anggap aja udah fix ya. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Ini kita bikin batu, kita bikin batu. Kita bikin batu contoh. Bang nanti mode atau enggak FF khusus gue emang boleh kayak gitu. Yang ikut gue nol win semua yang selalu ikut gue. Iya, mereka tuh lain. Mereka tuh masih newbie. Gua Guardian, kalau lu mau lihat progres gue bang, kalau itu jangan, kalau itu jangan. Bikin dikit aja, ini berapa nih pembandingannya? 4 ya, 4-4 ya, 4-4. Dikit dikit aja, dikit aja. Dia ada patokannya 7 ya, 7 atau 9 nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ya. Maksimal 8 nih, coba coba. Ini si Kenzo pasti tahu nih dia. Mereka ikut gue karena win 200. Ya mereka lihat lu karena benar sih. Lihatlah, jangan gak bisa dilihat, woi. Nanti 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 itu gua review, nanti gua review. Lu bikin dulu. Ini gua mau liatin si Kitan dulu. Dia bikinnya gimana tuh? Gua masih bingung soalnya. Itu Belgino ngomong. Oke. Ini enggak ada ini ya. Oke, ini gua hapus dulu. Coba coba. Nih contoh nih gua kasih ini. Ini awalnya kayak gini. Nih, gua bantu nih. Ininya benar ditutup ini. Kalau enggak ini hancur. Benar. Lu mau cetek-cetek juga sama aja sebenarnya. Mau depan belakang sama aja. Sama aja, sama aja di belakang depan belakang tuh sama aja. BTW skin lu gimana? Bentar, gua mau juga skinnya. Si. Oh, mau posisi di depan. Sini. Bentar, kok bisa ngadep kayak gitu ya? Itu. Bentar, nah iya. Bentar. Lah iya. Posisi taruhnya. Posisi taruhnya mempengaruhi. Iya lo, iya benar-benar lo. Sini belum ada. Oh iya. Posisi oh, berarti selama ini gua salah bikin tuh. Gua salah bikin. Ah. Wah, pantas rupanya gue salah bikin. Gue salah bikin di awal. Salah posisi rupanya ya. Salah posisi lo. Gue bikinnya kayak gini nih. Pantas lo. Gue bikin tuh dari depan. Nih, gue bikin dari depan lo. Setelah si Kitten bikinnya buat dari sini. Ngadep dari sini. Bener. Berarti gua salahnya salah taruh ya. Gua salah taruh di awal. Oh. Gue pakai akun satu lagi nambah kali rame. Lu, waduh gua gak bisa nunduk soalnya kalau gua nunduk di sini ini. Gua gak bisa nunduk karena gua main di PC dia langsung kena spam ya, kena spam ini lo, kena spam makro. Skill issue. Bukan skill isu di YouTube ya, di YouTube tuh gua nonton ya, gua nonton tuh pasangnya kayak gini kocak.
Nih, bukan dari sini. Ya elah. Gampang itu. Ya, bener-bener. Gue nonton YouTube tuh pasangnya kayak gini. Bukan kayak gini loh. Waktu gue lihat lu pasangnya kebalik kayak ini ya, gue baru tahu. Oh, dia di belakang tuh mempengaruhi juga. Mempengaruhi juga. Halo, halo juga Alzam. Kocak sih lu. Apanya kocak? Matamu bang yang kurang jelas, buset. Bukan kurang jelas ya, lu bukan kurang jelas. Gimana ya? Soalnya gua kira tuh posisi kayak gini dengan posisi kayak gini nih sama. Sama, gak ada bedanya loh. Dia sama-sama jatuhnya ke situ kan, sama-sama ke situ. Lu jangan mainin, ntar rusak. Iya loh. Astaga. Ini bisa tahu. Lah kok gak bisa tahu? Lah gua nge-lag kah? Ya elah gua nge-lag. Jangan bang, sini aja. Contoh aja. Contoh aja, contoh, contoh. Memang kalau dari pinggir bisa ya? Gua pasang ini. Nih. Nih. Tuh dipetak kayak gini masuk. Ini kebalik. Kebalik. Kebalik ini cetekannya kebalik. Ah iya. Benar-benar salah, salah di sini ya. Aduh, gua harus jadi rubah konsep lu. Gua kayak gini ya, jadi mau rubah konsep gua. Kocak sih lu. Bikin apa tuh? Bikin farm otomatis, bikin farm otomatis. Beda amat main Java sama Bedrock. Kalau Java gue kuat, gak kuat-kuat. Nah, iya juga. Kalau Bedrock tuh agak susah. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Gua udah dapat ide, gua dapat ide nih. Ada si bentar ini. Oh, ada Sesan. Welcome, Sesan. Untung gue jago Reston. Bang, pesan like boleh. Pesan like apanya? Sedang memburu trim. Gas. Kalau di blok bisa, kalau di slab gak bisa. Oh iya, kalau di slab memang gak bisa. Tahu itu. Iya, ini siapanya Bang Elan, Alzam. Benar. Nih, kita pakai di sini ya. Kita coba. Salah ya. Kita bukannya di sini. Kita di bawah. Kita di bawah sini. Repeaternya di bawah sini. Repeaternya di bawah sini, sorry. Itunya berarti cetekannya gimana ya? Oh ini jebol langsung. Itunya situ. Ini jalannya langsung aja ke sini. Ya udah, gue langsung coba di sini aja lah, di tempat ya. Gue langsung coba di tempat nih. Dia ada dua ini jadinya dua mancung. Bang Dix, mau aku bantu bikin pintu otomatis gak? Pintu otomatis ya. Pintu otomatis tuh agak butuh banyak kayaknya, butuh banyak piston ya. Dan posisi gua tuh gak bisa nambah lagi loh, nambah lagi di sono. Nambah lagi di sono. Nambah lagi, gak bisa nambah lagi situ. Yap, benar.
Posisi pasang ini harus di sebelah sini ya. Udah lama soalnya. Simpel gak? Butuh banyak piston pasti. Mainkan launcher sama di launcher sama ya. Kayaknya sama sih. Coba cek dulu apa ya. Coba cek dulu apa bisa dirombak. Ya, cek dulu. Bentar, itu kostum lu udah ganti. Dicek dulu apa apa bisa gak ini, soalnya kan gua jalan masuknya ya ini jalan masuk gua di sini nih, jalan masuk gua di sini nih. Bisa bisa itu di bawah, soalnya di bawah gak ini loh. Di bawah ada ini, coba dicek dulu, kan butuh beberapa kotak-kotaknya itu loh. Butuh berapa kotak-kotaknya di bawah sini nih. Jadinya ya ini. Kalau lu gabung, terus tempat lu gimana? Kalau lu gabung tempat gua gitu, add member. Nah, terus yang di sono itu nanti gimana tuh? Oh, oke. Add member as member region. Itu udah tuh. Udah bisa gak tuh? Membat Enzo, aduh ngelag 2345. Sudah gua dian takut ngegas. Nah coba coba sekalian sekalian lah ini si Kitten, ada inspirasi gak buat apa aja ya ini kan. Ini gua dari zaman dulu bikinnya kayak gini, pintunya simpel. Gue makan makaroni alfa dulu sambil nonton abang. Oke, monggo monggo. Yang mau makan lapar. Sambil gua minta petunjuk lah, gua minta petunjuk konsepnya tuh gimana. Ada perubahan nggak? Ada butuh apa-apa nggak? Ini tapi di bawah nih buat ini ya, buat apa? Buat buat villager, iya buat villager nanti jadinya memang kosong sih. Nah yang di atas ini atau yang di lantai 3 gue butuh bantuan buat isi apa gitu yang memang penting di sini gitu. Kalau untuk laci-laci kayaknya mungkin gue bakal tahu di sini ya laci-laci ya, dan kamar gue belum isi sih. Kamar gue gak tahu di lantai sini atau di lantai sono nih, sono tuh ya, sini lapangan luas nih, sini lapangan luas itu gue mak. Ada Miss Mahadi juga, waalaikumsalam. Thank you udah mampir. Ini jarak tengahnya ambil patokannya di sini ya. Ini patokannya tengah sini nih, kepalanya. Ini kita liatin dulu nih. Sekalian kita bisa belajar ilmu dari sang Redstone ya, sang Redstone. Tapi dia skinnya tuh kenapa item-item mulu dah? Ini skinnya item-item mulu. Gak tau kenapa loh. Giliran tadi pesan ada ya. Sekarang nggak ada loh. Itu yang bingung gua. Jadi gimana itu si Anden? Anden gimana? Lu aman gak? Oh, kayaknya lu aman nih kalau dia main di sini. Manusia jahwir. Ngebug itu. Tiap hari ngebug. Soalnya tiap kali ada siapa-siapa aja yang pakai skin gitu ya. Item terus. Pasar rakyat sih satu lagi. Wah. Buka masing-masing stand gitu. Kenzo saha? Ini Kenzo. Bed berharga gak bang? Enggak. Bed gak berharga woi. Tapi ya masa lu bikin bed banyak-banyak buat apaan? Satu doang. Gua aja bikinnya ya 5 sih untuk villager. Cuman villagernya belum ada. Coba ini kita lihat nih. Dia bikinnya kayak gimana yang pistonnya tuh.
Soalnya oke, okay, dia ngadep sini. Sini, oke. Okay. Dia jadi tutupnya ke sini atau nabrak gitu. Itu yang didotong ya. Oh. Memang harus pasang itu ya? Harus ada soul sensor. Jadi soul sensor ini gimana tuh kalau ini ya? Jadi kepencet, apa yang kepencet? Apa yang dipencet? Sweet. Lu tidur nyenyak buat apa nih? Oh. Iya, kelihatan sih ini ya. Benar-benar benar. Ini harus ditutup. Ah. Tinggal didorong ya. Pisaunya ke sini. Ini yang cari di ini loh. Ini yang susah dapet. Lu bikin kayak gini, ini loh. Gak mencet turu, iya gak apa-apa turu aja. Itu si Shadow, buset Shadow lawan Guardian mulu. Menantang maut dia. Dia lagi menantang maut. Pakai kaca. Mau pakai kaca. Nih gua ganti nih. Tuh. Tuh. Ini kayaknya trim sini satu lagi ya. Sini satu lagi. Hidup seperti ini. Emang boleh seyakin itu. Ah, ini gimana nih? Dia lain loh sensornya. Sensornya lain tuh. Kalau gitu berarti gua ada ide. Gua ada ide buat farming otomatis, tapi yang di atas kayaknya ya. Gua aja belum nanam pohon loh, gua aja belum nanam pohon dan juga gua mau tatain tanah loh, tanah gua. Awalnya ya rencana-rencana gua tuh yang ini, tanah ini gua tembak sampai ke depan. Jadi pelabuhan gitu. Nah, tapi karena ibu kota sebelah sono. Jadi gua buat itunya sebelah situ gitu dan tanah ini nanti ya gua isi juga sih masih. Masih tetap gua isi. Dia jadinya linglung ya. Wow 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 wow. Dia taruh ininya jadi linglung guys. Linglung linglung. Sabar. Iya. Enggak sabar sih sabar. Iya sabar. Kita kan sabar. Kita kan cuma nanya. Jangan ngegas. Kamera abang hitam. Yang mana hitam? Oh iya. Iya loh bentar bentar. Pantes loh. Thank you yang udah ngasih tahu loh. Masih gak ini? Ah, udah nih. Thank you itu siapa tuh? Si Alzam yang ngasih tahu loh. Makasih loh. Kalian yang tapi gak ada yang ngasih tahu kalau kameranya hitam loh. Ah, nice. Menarik juga loh. Mati. Mana tapi gak dapet titelnya loh. Lu gak dapet titelnya.
Lu mati tapi gak dapet itu. Kita harus liatin, guys. Nah, ini sebagai pelajaran buat kalian juga yang mau bikin otomatis juga kayak gini. Lu main ya di mana Kintu? Lu, oi, Kiten, lu mainnya di Java atau Bedrock? Kok lu gesit benar lah? Lu gesit benar, kayak nggak kayak yang lain. Ada tenda, halo juga, welcome, 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 thank you lu udah mampir lu. Ah, dia lagi ngetik tuh. Gua tanya lagi ngetik dia tuh kayaknya. Lagi ngetik. Ah, Java. Oh, Java. Dia main di PC, guys. Ya, pantas cepat. Pada cekatan. Ada Satria Kotanoku. Boleh sub gak, Bang? Boleh. Boleh kok. Thank you. Thank you, thank you yang lain yang udah mampir, yang udah like, yang udah subscribe. Dan yang mau sawer juga boleh. Itu. Thank you loh. Apa bedanya Bedrock sama Java? Bedrock sama Java sebenarnya nggak ada beda sih. Bedrock itu yang mainnya di HP, Java mainnya di PC, itu aja. Lihat bentar, Bang, apa yang mau dilihat? Apa yang mau dilihat? Kesangeanmu. Oh, dia sini satu, itu di atas tuh. Berarti lu butuhnya 3. Butuh 3. Atau repeater gitu. Itu tiga-tiganya hidup ya situ ya, oke. Nah, yang ini gua bingung, ini kenapa bisa nyambung? Ini bisa nyambung. Kalau yang di bawah mungkin lah ya, di atas tuh nyambung gimana lo? Box chef langka gak? Enggak. Gua pakai. Nama gua semua. Lihat chat MC. Iya, ini chat lu. Lu meninggal karena gua dian lo. Lu hidup seperti Larry. Masih ini si Shadow. Shadow masih. Dan yang ini gue kasih tahu ya, yang mau gabung di Infinity Virtus, kalian bisa masuk dulu ke Discord ya. Kalian join dan kalian pilih pilih game yang kalian suka, yaitu Minecraft. Nanti kalian ambil IP-nya di sana dan port-nya juga ya. Dan kalian sebelum masuk, kalian bakal masuk namanya whitelist. Kalian langsung dicatat. Dan ya, kalau udah kalian bisa gabung dan seperti biasa isi open login. Itu aja sih. Itu aja. Gua mau liatin nanti mungkin gua bisa pakai ke yang lain gitu. Soalnya ini kuncinya loh. Kamu pakai etek apa? Gak ada pakai etek ke, woi. Gua masih newbie. Gua pakai etek etek RX 580. Doain aja, mana tahu gua bakal upgrade PC gitu. Tapi yang sebelum itu kayaknya gua lebih prefer kamera sama mic ya. Kamera sama mic mau ganti baru VGA gitu. Ada Rahmat, halo juga, welcome lo. So, thank you udah mampir. Thank you. Ini udah cukup nih, ini kayaknya udah benar nih. Cuman yang ininya nggak tahu cara dia ininya loh. Dia gua masuknya tuh gimana? Ini repeater benar sih. Nah, yang di atas ini repeaternya gimana tuh? Di atas itu gimana? Kayaknya di atas itu lebih ini ya. Cuma satu kali doang. Dia gak tahu kalau kita lagi ini loh. Terus sebelah sini dan sebelah sini ya. Yang paling baru ada ATX 590. Iya. Beli Elgato, Bang. Elgato duitnya dari mana, Siren? Duitnya dari mana? Emang tahu nama YouTuber Minecraft Indonesia dipanggil Bang Marvel HD? Gak tahu, rahasia. Gua belum tahu, gua sih ya kita mah main Minecraft itu cuman diajak doang. Gua diajak lu main Minecraft nih. Dan karena ini jadinya tertarik gua. Dan gua belum tahu siapa-siapa aja yang memang main. Itu aja sih. Coba main MW, Bang. MW apanya?
Mau santer, bang itu siapa kah? Bener, bener-bener amat. Ini siapanya? Ini Infinite Vetus, Infinite Vetus. Kayaknya kalau menurut gue ya, yang bikin kayak gini nih, bagus. Tapi memang butuh lahan, memang butuh lahan. Mafia HD mah apa tuh? LTL HD, LTL HD itu siapa? Waduh, si Andre kayaknya tahu ya. Si Andre lebih tahu tuh. Nah, dia di bawah nih, di bawah kurang nih, di bawah belum nih. Di bawah belum. Di atas bener, di bawah belum. Di atas bener, di bawah belum. Tuh sensor bener ya. Yang di sebelah sini belum, yang sini. Sini dia agak mau. Sini dia agak mau. Ada Project Mod alias Lucky. Halo Lucky, welcome. Thank you udah mampir. Oh, MW Modern Warship. Modern Warship itu kayak main WoW, bukan WoW, World of Warship. WoW. Biasa sih orang kan ngomong WoW. Semangat bang, makasih lo, makasih. Lucky yang selalu mampir, thank you lo. Kita liatin lagi. Kalau itu sih, gua ada rencana sebenarnya. Cuman, gua tuh banyak cumannya lo. Cuannya ya, apakah kalian tertarik atau enggak, gitu aja sih, itu aja. Ini kayaknya cuma satu sih. Ada Kenzo, ada Renra, ada Siren, ada Andren, ada Shadow juga. Waduh, ini tiap kali gua main pasti ramai. Kenapa nih kalian? Kalian harus meramaikan juga, datang mampir sini. Tapi gua selalu online sih. Android boleh pakai, boleh. Android, Android yang mana? Android. Coba gue cari, gak ada di sini boy. Android, Android itu apa? Android, Android. Oh iya, Android boleh, boleh. Kalau itu kan cuma lilin, cuma lilin nih gue pakai. Tuh, gue pakai. Anggap aja lampu TL ya, lampu TL, lampu TL. Halo juga kameramen. Iya, waduh, kameramen pulang tarawih ya. Mantap. Ya gak bisa yang lewat tuh. Cabang ya. Pilihan ada di tangan kalian. Shoot. Shoot. Yang itu benar. Yang ini benar. Yang ini benar. Nah, yang ini yang tengah nih, yang tengah belum. Yang tengah yang bikin lo. Bang, itu siapa kah? Benar. Benar Ahmad, benar. Kapan kah dealership? Nanti Alzam nanti. Waduh, si Alzam kayaknya lebih menunggu gua main kah dealership simulator ya. Kemarin mati lampu sampai malam, mantap. Di sana kayaknya lebih suka mati lampu gitu. Mati lampu. Atau gimana tuh? Ini kita aja agak kerasa mainnya sudah 1 jam sebenarnya. Cuman buat review ini doang ya. Kalau ini sudah benar, kalau yang ini sudah benar, yang sebelah sini yang enggak benar. Yang di tengah enggak. Oh, ini udah nih. Cuman kalau yang di sini mati malah. Dia mati. Tadi udah benar tuh. Tadi yang ini udah benar, yang ini udah benar. Ini kayaknya yang ini udah benar juga sih. Ini udah benar. Coba tahu lagi nih. Benar-benar udah kayak tadi tuh, benar-benar. Nah, yang ini kayaknya udah benar sih. Udah pas. Di sini udah pas. Bukan simulator tapi Tycoon. Oh. Bentar, kan bukannya kart dealership tak ini ya. Bang, boleh ikut buah itunya enggak? Apanya buahnya? Buah-buah apa, Rahmat? Nama gue dari verifikasi belum, soalnya gue belum buka ya. Lu harus mampir dulu, lu
namamu siapa, nanti masuk di whitelist kameramen gitu. Namamu siapa, nanti masuk whitelist kameramen, masuk ke Discord dulu kalau ini, kalau bisa. Ini coba dulu nih, yang sebelah sini belum. Dia dia ini loh, kok dia sih? Oke, benar. Woi, jangan jepit gua. Ah iya. Tapi jelek juga ya. Jelek juga kalau kaca, guys. Nanti gua ganti lah, nanti gua ganti itu. Yang ini udah bener sebenarnya. Yang tadi awal tuh udah bener itu, Kak, si ini si Kiten udah bener. Yang sebelah situ udah bener, cuman tadi ini karena yang di sini enggak ini, enggak sinkron ya. Jadi kalau mau ini ya sebenarnya kebalikan dari ini sih. Oh udah ya, udah bener tuh. Menarik, wah gila. Gigi gigi gila 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 gila, mantap loh. Tapi dia ini super skin ya, super skin, dan nggak bisa tahu ini ya loh. Bagus bagus. Wah, memang kalau kerjaan arsitektur memang bagus ya, daripada kalau kita mainnya acak-adut. Boleh ganti juga, ganti apa tuh? Ganti gak apa-apa, apanya ganti, gak usah. Kayaknya ini cukup sih. Kalau smithing table, smithing table boleh, boleh. Boleh kayaknya sih, boleh. Si Broklo juga boleh kayaknya tuh. Saya jarang di shoot, yang biasanya di shoot, bawa-bawa sempat. Iya, sebenarnya enggak. Kita nih cuman yang penting lu masuk di Discord buat kita ngecek apakah lu bener atau enggak gitu aja sih, kameramen. Nonton Dota, Dota apa? Dota The Exploited. Udahlah, kita pernah nonton. Itu mode dewasa kah? Enggak. Enggak juga sih, enggak juga. 6, apanya 6 itu? Siren, siren apa itu 6? Angka ketamat kah? Gila, gila. Ini menarik loh. Sebenarnya mode dewasa tuh enggak ya, tapi chill aja gitu. Chill. Ada Shiva Satria juga. Waduh nih, aiwo, ini. Terus lanjutannya apa? Lanjutannya apa, Shiva? Gue tahu tapi gue lupa. Udah gak sih, udah cakep. Thank you, thank you. Gila, lu kuat masuk. Waduh, mantap. Gila, 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 gila. Shoot. Nah, karena bubung yang air itu udah selesai ya, gue bakal coba. Ini jangan dihancurin, yang mana tuh? Oh, oke. Okay. Jimat kah? Jimat kah di sini? Tutup sebelah sini. Awas pecah. Boleh join nggak? Boleh, selamat. Boleh, boleh. Boleh. Rahmat ada gabung Discord ya? Kalau ada, coba gabung Discord dulu, mampir. Mampir dan ambil apinya di sana. Soalnya karena kemarin ini jadi pertahanan kita lagi diketatin ya. Diketatin Rahmat. Soalnya kemarin tuh ya kita anggap aja kena musibah gitu. Kena musibah. Cakep, cakep loh. Gila, 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 gila. Tapi ini cukup sih ya. Cukup, cukup. Menaik, menaik. Sip. Gila, gila.
Ya tahu. Ini nanti mungkin apakah gue bakal ganti ke merah-merah juga nanti biar cakep atau estetik itu. Peranan apa? Peranan ya begitulah. Oh, sampai ini di seperti sih kak. Iya betul. Boleh, Bang RP remove member. Oke. RP remove member. Oke, sudah. Oke, sudah. Thank you. BTW, kalau lu kan tadi kan udah masuk. Lu yang di sebelah sini gimana nih? Ada Dipa AC. Wih, bagus build-nya, Bang. Enggak. Build gua agak bagus, Dipa. BTW, thank you lo. Wah, aduh, ini si Dip Bang Dipa ini kayaknya udah ini ya, udah sepuh. Itu main kayaknya kreatif. Iya, karena kita buat build nanti hari Minggu kita bakal kembali survival. Kita cuman bikin bangunan doang ya. Kita bikin bangunan doang dan kita gak boleh ngapa-ngapain selain bikin bangunan. Gak boleh yang namanya ngambil ya keuntungan gitu. Di lock juga kita bisa lacak kalian yang mau berbuat curang. Jadinya kita itu, kita ngetes kejujuran. Nih. Gua awalnya nanti bikin kayak gitu karena gua udah bikin kayak gini, nanti gua bakal ganti lagi. Muka abang mirip temanku yang namanya Raken, masa? Tapi thank you loh, thank you yang masih mampir, yang udah mampir juga loh, makasih loh. Jangan lupa yang mau dukung gua boleh subscribe channel ini dan juga like ya. Itu ya sih. Kalau armor stand gimana bang? Armor stand tuh ini aja ya. Boleh, cuman kalau armor termasuk armor yang lu taruh ya itu nggak boleh. Cakep, udah cakep loh, ini udah cakep. Nanti di next gua bakal lanjut ini di sini. Gua bakal lanjut tapi caranya gini. Nanti gua bakal bikin auto ini airnya dari sini. Airnya dari sini nanti. Siu jatuh terus ke situ, jatuh lagi terus ke sini, jatuh lagi. Tapi karena itu 9, ini karena 9. Karena 9 ini gak bisa ini. Bikin sugar farm otomatis ini. Kalau itu kayaknya tahu sih. Cuma kemarin pernah buat terus hasilnya dikit loh, hasilnya dikit yang gua ini, jadinya gua tuh gak bikin sugarcane ini, hasilnya dikit jadinya gua bikin panel sendiri di atas nih, makanya gua panen atas biasa. Hasilnya berapa? Saran bikin gede Bang Aldo. Bikin gede sebenarnya, bikin gede sih kemarin itu si Siren kan bikin. Nah itu belum tanya hasilnya berapa banyak. Hasilnya itu yang kita butuh berapa banyak, yang gua pengen tahu itu aja sih. Nama DS-nya Vitus gitu bang, betul betul. Rahmat udah ada klik link yang di Discord itu kan, itu langsung diklik langsung gabung nanti. Oke, nanti pilih aja Minecraft gitu. Satu kata untuk Alde Guardian. Bikin tempat parkour tuh gimana? Armor stand bugil aja boleh bu? Ya boleh kayaknya. Boleh taruh enchant room bang sama chest, boleh gak? Chest kayaknya gak boleh ya, tapi gua pengen taruh sih. Cek bang base gua emang boleh. Ada Ubu, pengunjung batu, welcome. Thank you, udah mampir loh. Berapa kali? Berapa banyak, bukannya berapa kali. Oh, kali itu berapa panjangnya? Oh, iya. Normal si saran kemarin nggak sampai 10, tapi depan belakang
Dia depan belakang, tapi dia memang nggak sampai 10 sih. Kalau nggak gini aja, nih, daripada Norma bukan Norma bakal lama hasilnya. Iya, benar. Norma lama. Gua aja yang kemarin ya, kemarin ini Kenzo ya. Kemarin gua build Sugar kayak gini. Rata indah terus. Jadi lumayan. Udah cukup banget. Dapat berapa tuh? Gue CA, CA apa? What Guardian Tales? Waduh, namanya jangan jauh-jauh, namanya panjang-panjang. Gak boleh taruh enchant room. Kayaknya boleh sih kalau enchant room. Udah tahu saya nggak? Gak tahu. Pertolongan Virtus apa ya? Ya, yang penting bikin build, yang penting bikin build aja gitu, bikin room. 1 jam dapat 3 stack. Lama tumbuhnya, iya juga sih. Bisa bikin buku banyak sama roket. Wow, 4 hari 3 stack kira-kira. Hari itu hari di real atau hari di game. DS yang mana? Discord yang di ini, di deskripsi. Itu tadi yang ngechat walau tiba-tiba hilang, ya mana? Gak ada di sini, gak bisa dilihat soalnya. Kalau hilang di sini juga hilang. Kemarin gua ya itu sih gua sih jago beli kartu itu di pemegelan ya alatnya dulu. 3 stack itu 1 chest matamu, 1 stack itu 64 biji. Kalau 3 stack ya berarti itu. Coba tanya Bang Ellen, nggak boleh enchant room nggak? Ya itu nggak tahu ya, tapi gue bikin aja sih. Coba gue admin, gue spam, gue dian, gue siksa. Kayak gitu cuy. Itu yang nulis 66, oh itu 666. Bentar itu ya si Kitten, gue mau coba cek nih. Oh, kameramen. Kameramen, kenapa lu ganti nama lagi? Gue besok bikin farm guardian, buset. Aku bikin chestnya itu 3. Oh. Soalnya kemarin gua buat di atas gini manual dapat 4 stack. Saking enggak niatnya, oh sama. Enggak gitu juga. Gue cari dulu si monumen. Besok aku biarin udah sana. Oh. Mana di? Bolehlah, gue bakal kayaknya gue bikin warpnya di sini aja sih. Bikin di sini aja, di atas, kayaknya menarik. Gue bikin di sini aja kayaknya ya, farm sugar ya. Gue pakai niruin punya si Siren nih, dia depan belakang ya, dia depan posisinya depan belakang gitu. Karena gue taruh di sini nih biarnya di atas cahaya gitu. Jangan spam, nanti naik botnya ini. Aku udah dikasih tau sama Melan, gak boleh enchant room, harus dapetin dari survival. Nah iya, kalau itu ini, harus cari. Oh jangan spam, iya. Alzam jangan spam dulu. Tangan cil aja. Coba nih. Tip wap Guardian Tales. Ya bisa tuh. Ya bisa. Oh, ini ada nih.
Gua Dian tes gak bisa. Gak bisa tuh si ini, si Android gak bisa sih. Spam kena gabut tes aja di YouTube lain. Gameplay biru biasa boleh, yang nggak tahu tuh. Gua bikin di sini aja kayaknya ya lebih mantap nih kayaknya. Gua mau lihat Sugar Can ya. Nah, YouTube. Farm Sugar Can. Farm Sugar Can itu lebih tepatnya dia Can bu. Ah, jataknya, jataknya, jataknya. Gue butuh jataknya. Nanti gue bikin sendiri gitu. Gue dentil. Udah tadi gak bisa, boy. Gini gede bang. Udah gak bisa. Nih. Nyangkut kah? Ngelek kah? Ngelek, ngelek. Atau enggak nih? Gak bisa tele. Udah takut. Gak perlu jarak. Oh. Bentar ya, gua lihat di YouTube. Waduh, gua diisi. Ke Virtus Aquarium, bang. Virtus Aquarium tempatmu. Bentar, ini gua sitemin, guys. Ini gua sitemin. Biar gak bocor ya. Biar gak bocor. Gua itemin dulu. Aku butuh farm Guardian. Ah, gak gitu juga. Jangan jangan farm Guardian. Nih, udah. Gua bikinnya dari atas ya. Ntar. Gua nonton YouTube dulu. Gua nonton YouTube cara bikin farmnya ini loh. Sugar Can ya. Gimana ya? Lo sudah bikin belum farm sugar itu si Siren? Siren sudah bikin. Oh, ini Siren udah bikin nih. Siren udah bikin. Siren udah bikin. Kita cek dulu nih. Dia bikinnya depan belakang pasti. Dia bikinnya depan belakang. Oh, lu gak bikin depan belakang? Gak buat depan belakang kayak kemarin. Butuh ini sama itu sama di belakang ya sama di sini. Pengen coba yang praktis aja sebenarnya. Kalau itu praktis sebenarnya sama juga kan. Oke, ini gua cek, gua udah dapet konsepnya. Ayo kita comot. Oh iya, kita tandain dulu. Red. Kita butuh ini satu. Ini satu. Ini kita gak perlu. Block redstone kita perlu satu. Dispenser ya. Piston. Piston apa lagi ya? Abis piston apalagi ya? Selain itu ya, ada yang tahu gak ya? Itu siapa mabat? Betul Alvan HD. Betul betul betul, halo juga loh. Siapa mabal? Yang mau gabung boleh itu ke Discord dulu ambil IP-nya dan juga nanti masuk di whitelist ya. Nanti kita masukin whitelist. Nanti digusur RT. Hati-hati ya, hati-hati entar ini loh. Bung, coba lihat di belakang kamu, di situ ada kafe sama McDonald, yang paling atas kan? Yang paling atas, gua tahu. Yang paling atas tuh, itu bangunan lu. Di mana? Di Discord itu di deskripsi. Ambil di situ aja dulu. Dispenser udah. Bukan dispensernya. Itu apa itu ya? Aduh, lupa gua. Yang itu tuh ini observer. Observer bukannya ini ya.
yang kita pasti perlu. Udah gitu aja sih sama ini. Nih, udah. Gue niat untuk membuat Ocean Monument custom raw. Gas. Gas. Itu bangunan gue. Oh, itu bangunan lu, tandain, pagerin. Pagerin. Ini gua bakal bikin depan belakang ini ya di sini. Di next. Itu jaraknya, aduh, gua tadi belum hitung ya. Gua butuh jaraknya dulu. Gua butuh jarak. Jaraknya berapa blok nih? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti depan belakang di sini ya, ambil di sini ya. 1, 4, 5, 9 berarti 9, 9. Berarti 9. Oke. Berarti 9, berarti 9. Berarti gua coba taruh kaca aja ya. Sebagai buat ini 9. 9 di sini udah pas sih 9. Gua coba dulu taruh misal di ini di lantai. Ini lantai. Ini bukan lantai ya. Ini lantai, lantai termasuk ya, lantai termasuk. Ini tempat ininya tanam bambu. Tanam bambu sini ya. Tanam bambu di sini. Butuh sen. Sandstone, sandstone, sand. Oke. Nih. Kita butuh sand di sini. Sand di sini. Kita butuh air ya, butuh air. Kita butuh air juga nih. Besok bisa join enggak? Bisa, bisa kok. Coba cek. Lah, lu tadi enggak bisa detail. Siapa tebak laptopku? Tadi kan lu kasih tahu ini apa? ThinkPad. Aku juga member dari Builder. Masa? Apa ini cok judulnya hidup seperti Larry? Iya, hidupnya seperti terbang-terbangan. Ada glitch, halo. Namanya DS-nya Virtus kah? Iya, betul. Betul. Ayo kau, aduh sih kau membantu juga tuh. Ini kayaknya di bagian bawah di airnya di mana ini? Si ini. Ini di bawah bagian ini ya, di bawah itu. Airnya di mana jadinya? Ini taruh ininya loh. Si Siren, Siren ini airnya lu taruh mana? Ini lu taruh di mana ini? Ini di sini gak kelihatan kita dia taruhnya airnya di mana gitu? Kalau gue jadi lu, kalau udah YouTuber terkenal gue pensiun, enggak gitu juga sih. Nih ya udah nih, Guardian Tales. Gak bisa tuh, lihat sendiri. Airnya di mana? Airnya di sini nanti, atau gimana? Atau ini di sini? Tebak. Di bawah sini. Oke. Bentar, emang masuk. Itu emang masuk. Airnya di bawah sini ya, di bawah sini, di bawah batu. Di bawah batu berarti batu ini pasir nanti. Ini di bawah batu ini pasir. Berarti batu ini nanti pasir. T-nya jangan besar. Oh ya udah nih. Kok gak ada bang? Ada. Ada. Gue salah satu builder juga masa. Tapi leadernya sih. Sen udah aku ganti mood. Oh ini mood. Bentar. Oh mood sama. Gue gak tau loh. Dia ngambil yang patokan ketiga ya. Sebenarnya kalau patokan. Oh iya juga sih. Benar-benar. Oke. Nice info. Thank you.
Ini gue screenshotin dulu. Ini gue harus dibawa pakai itu ya. Oke, okay, thank you. See you. What Guardian Tales. Ah, tuh akhirnya bisa tuh. Oke. Okay. Menarik, bagus. Kan rumahnya kecil-kecil semua ya. Cuman gua kayaknya rumah gua yang setinggi langit loh. Rumah gua yang setinggi langit loh. Harus pakai rail sama main card desk chest. Oke, okay. Kalau itu gua tahu. Wah, bagus bagus. Ini lu bikin kayak gini sendiri bentaran doang ya, kocak. Mungkin ya lu cepet ya, lu bikin kayak ini cepet. Kalau gua bikinnya lama karena gua gede loh. Menarik sih. Oh, itu rumahnya si Brok lu ya, Broki. Wah, menarik menarik. Si Anen bikinnya kayak gini, dia simple ya, simple dan menarik. Dia bikinnya simple loh. Kita bikinnya yang acak adut ya. Gue kan masih noob. Nah, gue juga masih noob loh. Tunjukkanlah rumah lu gede atau besar. Gede dan juga besar. Rumah gue bawang. Rumah lu di mana nih? Rumah lu di mana? Rumah lu kok salah tadi sebelah sini sih. Gue udah niat bikin kantor polisi. Buset. Ini si Satria, ini rumah Satria nih, kecil. Ini Satria juga. Oh, ini punya Elan, bukannya ini loh. Shadow di mana? Gede seperti punya saya. Apa yang gede? Gua keliling. Oh, rumah lu di atas ya, sorry. Gua mau bikin pakai istana tower aja, udah tuh villager udah. Ya, villager, BTW, villager nanti cari, kita cari bareng-bareng kalau mau gabut. Bang, Monas gue yang bikin. Iya, karena itu project pertama lu kan. Project pertama lu. Ini yang lu bikin. Nih si Shadow nih. Shadow bikin lu di sini, tapi kenapa gak dipagerin gitu? Memang bebas ya. Ini kayaknya si Shadow bebas ya. Sampai jam sahur enggak gitu juga sih. Enggak gitu juga, enggak sejauh itu. Ini rumahnya si ini ya. Si ini. Nah, itu rumah gua tuh, ini rumah gua. Rumah gua tuh gede benar loh sebenarnya. Kalau kalian lihat itu lumayan nih, ini lumayan. Ini rumah gua tuh. Kalau kalian lihat nih. Dari sejauh mata memandang ini rumah gua nih. Ini rumah gua sama besar dengan rumah Bang Elan nih. Sama besar. Sama besar, tapi dia Bang Elan kecil. Kalau gua gede isinya loh. Di bagian mana IP-nya? Di Minecraft. Di bagian Minecraft chat. Ketik aja di Minecraft chat loh. Minecraft chat. Di atasnya tuh ada aturan server MC. Nah, itu. Mana ini, gua minimas dulu ya. Itu di atasnya kayak thumbnail. Illuminati, mana ada Illuminati, weh. Ini bayangan sebenarnya tuh yang aslinya tuh yang merah. Nah, yang hitam ini gua bikin list gitu. Coba jam towernya dekat base. Yang itu dekat base ono tuh. Bukan Shadow, aku yang bikin itu, kenapa sih? Oh, namamu ya, lu yang manggil namanya Shadow. Kocak. Kan lu yang ketik sendiri tadi. Ngelag kah? Kayaknya sih enggak ya. Oi. Ada sacing. Oh, entar ini rumahnya sudah dibangun ya. Rumah lu di mana? Rumahmu di mana, hoi? Rumahmu di mana? Di sini. Ini rumahnya si David tuh. Coba ke base Bang Elan. Ini base Bang Elan di sini. Ini dia. Ini lu yang bikin pasti. Ini lu yang bikin. Ini gua tebak lu yang bikin. Gak mungkin si Bang Elan. Aku sama sekali mengira kalau itu XD itu uji saya. Iya. Karena itu yang ngomong tadi. Bakso tanpa tepung tuh malu kayak dajjal matamu. Apa yang sini? Lu jalan coba. Aku main Shadow udah survival. Woi lu item-item jangan lari-lari. Ini gelap lu. Ini jam. Ini punya siapa nih?
Ini tempat spawn. Oh, menarik. Gila, gila. Ini serasa punya lu sendiri ini yang main. Lu kreatif gila. Ini jam 3 tapi ini jamnya asli gak nih? Jam asli atau kafe? Parah sih itu. Jangan ngegas. Ini jam asli atau kawi? Kalau enggak, ini. Dah, gue mau lanjutin proyek gue ya. Udah, ini si Kenzo udah ya. Menarik loh. Ini gue nge-lag kah? Oh, salah jalan emang gue. Ke Vitus Aquarium. Oh ini. Bentar, ini di mana nih? Kita harus cari nih. Aquarium. Gak bisa. Oh, bisa nih. Bisa. Ini di bawah base gua ini. Ini di bawah base gua nih. Ke rudal mana rudal? Rudal. Udah bikin farm. Farm apanya? Farm. Rudal balistik milik situ. Oke. Rusak dah ini, kenapa lu bikinnya kayak gini, kocak. Nanti gue bikin depan belakang. Nanti gue bikin depan belakang ya. Kalau saya udah bisa juga, saya ingin bikin bangunan NASA. Boleh bikin. Ini bangunan situ kayak gini doang. Dia agak bikin rumah guys. Dia bikinnya rudal. Dia bikinnya rudal. Gua perhitungin ya. Ini kita tadi tadi gua udah screenshot ya, bentar. Udah screenshot. Kita butuh yang di bawah dulu ya. Kita butuh yang di bawah dulu seperti ini apa? Aduh, lupa gua. Yang belokan itu apa dia? Oh, hopper. Kita butuh hopper. Rising hopper. Kita butuh hopper dulu buat ini ya, tapi kayaknya hopper mana hoppernya? Hopper kita, oh ini nih. Main cut with hopper ya. Ini kita bikin kayak gini nih. Ini kita butuh kayak gini, kita butuh rail nanti. Railnya di bawah ya. Railnya di bawah nih. Railnya di bawah. Tanya si kitten. Oh yang tadi tuh, sorry. Tapi awas ada yang ngacutin. Ya pagerin. Eh adu bul bang, gak bisa. Jangan adu bul sama gua. Gua cupu. Saya push rank masih nyangkut di DM. Waduh, nyangkut di DM tuh rasanya gimana tuh. Bang bikin monas bang. Itu udah bikin monas. Udah dibikin monas. Gua belum bikin. Ini lantai di bawah. Opatnya di sini. Nih. Contoh ya, contoh. Berarti tadi gimana ya? Kalau gue bikin ini, berarti moodnya di bukan di depan sih ya. Oh iya, tetap dia pakai ini ya. Dia pakai ini tetap. Cuman itunya jauh bener loh, itunya jauh bener. Tetap pakai itu. Ini gue mau bikin kayak gini buat roll ya, buat roll. Cuman nanti kalau yang contoh, mana ya? Ini contoh ini, ini tanah berarti ya. Ini sand, salah. Ini sand. Nih, berarti dia lewatin sini terus loh. Ini dia lewatin sini.
ini kalau gua hancurin mood, kita pakai mood ya. Mood. Mood. Jam. Ini udah nih. Kalau gua pakai mood ini gua hancurin. Oke, dia terbang ya, dia terbang dan dia bisa ngisep. Nah, masalahnya di sini nih, ini satu. Airnya kepentok. Dia di atas. Tuh. Oh iya iya, isi. Ah, kita butuh gelas. Butuh gelas. Berarti ini sini. Sini berarti ini nanti ada pelindung. Dia ada pelindung juga. Pelindung. Ya pelindung. Nih. Airnya di sini. Ah, nih. Water. Airnya di sini. Nih. Airnya di sini dan dia didorong oleh piston. Salah. Nih. Dan ini ditambahin sini. Ini depan-depan sini. Kebalik. Ah. Depan sini dan kita pasang ini di sini. Waduh, ada petir. Ah, udah tuh. Konsepnya udah kayak gini, udah benar ya, udah benar ya. Ini troli dia bakal jalan nanti, dia keliling. Dia bakal nangkepi semua. Dan yang gua bingung, kalau gua bikin kayak gini, dia masukin kotak chestnya itu gimana? Iya, nih. Ini si kita nih, coba dia masih inget gak nih? Jangan sampai gue bikin villager medieval dekat base gue ya, bikin. Nyala bangku bentuknya kayak gitu tuh. Gak kerasa udah 1 jam 30 menit, serius. Udah cepet loh berarti loh. Padahal kita cuman bincang-bincang doang dan bikin-bikin crafting yang memang buat imajinasi kalian loh. Pasti ini diganti mood biar cepat tumbuhnya sugarcane. Nah iya, ini udah gue ganti. Yang gue pengen tahu dari yang gue bikin kayak gini, udah konsepnya udah kayak si Siren. Ini kan hopper, ini hopper. Nah, dia masukin ke boxnya nanti itu gimana? Dia masukin boxnya itu gimana? Oh, ya berarti gue harus bikin di atas lagi dong. Gue harus bikin di atas lagi. Adios Pak, adios juga. Thank you. Berarti gue harus bikin di atas lagi nih, kayak gini. Wah ini bikin bis di atas bis. Gue bikin kayak gini berarti. Itu ke arah mana itu ya? Ini, oh itu arah ke sana tuh, arah ke sono ya. Contoh berarti gue bikinnya di arah mana nih? Woi. Oke, thank you Vesalis, gak apa-apa. Oke. Ini contoh, gue bakal bikin itunya ke sana ya. Salah. Ya kayak gini, terus kayak gini. Ah, ini contoh ya, contoh kayak gini. Berarti itunya di atasnya ini. Bentar, kalau kayak gini ya bisa dong, langsung masuk. Cuman nggak seheboh pakai ini ya, nggak seheboh pakai rail. Nggak seheboh pakai rail. Kalau dulu gua rail ya, dia kiri kanan, tapi ininya masuk, dia tempel. Kena apa nih? Kenapa gak ditaruh di bawah? Karena pengen di paling atas. Biar ada. Ah. Di ruangan bikin base di atas base. Ini aku bikin kantor polisi buat jadi base camp. Wah, bikin. Nih, ini contoh ya. Ini nanti kan kayak gini itu. Kalau pistonnya nanti muter ya. Nanti dia muter. Nah.
Yang ini berarti dia tatunya di ujung sini. Di ujung sini dan di ini udah ada box ya, udah ada crate di sini. Dia nanti mantul-mantul. Nah, yang di atas ini, bentar, ini gua harus buang dulu ini. Nih, gua ada planning loh, gua ada planning. Meskipun planning gua agak konyol ya, kalau kalian lihat agak konyol. Nih, gua pasang ini sini. Mana ini? Aduh. Gimana caranya? Ini gua harusnya gua taruh di sini nih, gua taruh di sini. Kemarin bisa loh. Kemarin bisa. Taruh ininya di sini. Taruh di atas ini loh, kok gak salah ya? Atau bisa gak ya install sini ya? Bentar, gue inget-inget dulu ya. Oh, enggak bisa. Nah, yang gue bingung tuh kalau dia mantul itu ya, masuk kotak tuh gimana? Masuk kotak tuh gimana loh? Itu yang gue bingung. Kalau dia bikin pantul-pantul tuh masuknya gimana? Ya udah, ini kayaknya planning gue yang bakal nanti main. Ya udahlah, ini gua tahu konsepnya dulu lah, ini gua tahu konsepnya ya. Bang, bikin candi Borobudur enggak sejauh gitu juga. Banana, btw, thank you udah mampir. Bang, coba kalahin Warden di Asia City. Gak bisa. Gua yang paling mentok ya, gua cuman masuk di N, gua masuknya di N, sisanya gua belum. Ngapain bikin mobil kan gak bisa gerak? Bisa, bisa bisa gerak tuh. Bikin rumah batu di Patrick, rumah batu tuh, contoh rumah batu tuh. Tuh rumah batu tuh udah tuh tinggal tinggal tutupnya doang ya. Tinggal tutupnya doang udah jadi. Ngapain bikin lagi? Ini Grave Ayam Sakti gak besin? Nggak tahu. Nih, ini konsepnya udah kayak gini ya. Nah, yang setahu gua rail tuh bisa ditaruh di atas. Rail tuh. Oh. Sorry. Gua tuh cuman bingung kalau gua pakai troli yang minecart ini, dia masukin ke box itu gimana? Itu yang gua bingung. Nanti gua bakal coba cari tahu kalau udah, nanti gua langsung bikin. Gua langsung bikin. Karena konsepnya udah jadi nih. Konsepnya udah jadi loh, udah cakep nih. Udah sama-sama kinclong. Udah sama-sama pas juga nih. Ini tengahnya nanti kan piston. Ini moodnya. Ini tempat jatuhnya. Gitu. Udah pas. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Mas amat bikinnya. Ya gak usah malas, harus bikin. Ini kenapa tuh si Renda? Kenapa ini Renda? Renda, waduh, lu sudah survival ya? Sorry Renda. Lu sudah survival. Ya, gue DC. Tapi kayaknya kita udah 1,5 jam. Nanti gue bakal lanjutin dan thank you udah mampir. Thank you udah like, thank you juga sudah subscribe yang baru subscribe dan juga menemani kita malam hari ini dan juga sore hari sore tadi gue gak bisa live. Ada anjay mabar, halo Subaru, sorry lu, tapi thank you udah mampir, sorry telat ya. Mendingan lihat shot meet. Woi, bawa mampir gak apa-apa, iya. Tapi kalau mau gabung Minecraft bisa langsung gabung, join Discord dulu, nanti ambil IP-nya di dalam Discord ya, anjay. Oke, seperti biasa gua akan sebut nama di akhir, thank you udah mampir. Ada kameramen, thank you udah mampir, ada anjay mabar, ada Andren, ada banana. Ada Shadow, ada Kau, ada Alzam, ada Kitten juga, ada Siren, ada Among Us, ada Rahmat, ada siapa lagi nih? Ada tadi Glitch juga tadi sedikit mampir, thank you. Ada Alvan HD Gaming, thank you. Ada Siva Safira juga, apa? Siva Safira juga, thank you.
Mana tadi ini ada yang ini loh. Ada di Pak Agi Aceh juga ya? Tipe Aceh apa Agi nih? Thank you loh udah mampir loh. Waduh ini dia udah 100.000 subscriber itu kayaknya. 10 di atas 10. Ada Colby, thank you udah mampir. Ada Rasya Ramadan, ada Rendra tadi di dalam, thank you. Ada Satya Kar, apa nih? Koranoku, thank you. Kayaknya ada Rendra juga nih ya, ada. Oke. Thank you udah mampir. Sampai ketemu di live streaming besok. Bye bye. Thank you udah mampir.